message agama itu kan sebetulnya itu adalah keluhuran budi pekerti, keluhuran jiwa, kelulusan berpikir. Ya, itulah yang menjadi topik-topik sentral setiap agama. Nah, kalau kita semuanya bertanggung jawab untuk mengaktualisasikan pesan-pesan luhur pada setiap agama ini, itu sangat berkontribusi untuk terciptanya sebuah dunia yang damai, tenang, dan produktif, ya kan? Nah, kita mulai dari Istiqlal dan Katedral dan disaksikan sendiri, bahkan ditandatangani sendiri oleh Paus, ya, orang nomor satu di Deklarasi Istiqlal, ya, yang kemarin akhirnya disepakati dan ditandatangani. Ada satu hal yang kami, ada yang satu hal yang kami rasakan sendiri yang tidak pernah saya rasakan di tempat lain dengan Paus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.